Teman-teman kita lagi nyari rumahnya Mbak Oktaviani, dapat mas-mas ini loh. Yang ini ada Ana. Oh, namanya ternyata Ana Oktaviani. Kita nyari di daerah Jayabaya ini ya. Kita mau sumbangkan apa yang teman-teman berikan sama Mbak Oktaviani lewat saya amanahkan ke Mbak Oktaviani ya. Ya nggak boleh masuk. Loh, itu orang-orang bisa masuk. Kok nggak boleh? Udah lah, positive thinking aja lah. Kita lagi nyari rumahnya Mbak Ana Oktaviani yang pengamen itu loh. Ternyata kan banyak yang nyumbang dan saya terus ini. Aduh, kumis-kumis. Mbak Ana indiong lo. Iya. Ntar ya, kita nyari ya. Ini saya pelayanan sama Silsi dan Lydia ya. Ini kita cari. Aduh, kita belusukan untuk melayani Tuhan. Iya. Ana aja nanti. Dia itu Mbak Dupane itu loh Mbak. Iya. Amet ge. Ya teman-teman di sini di daerah Jayabaya. Aduh. Amet, ini yang mana Mbak? Oh terus, oh ge. Juga ngon WA nyuwun sewu. Aduh, makanya gak boleh bawa motor ya. Nah begini Ndi yo. Oh Niki Mbak Ana. Oh Niki kula nuwun. Loh iki lho Mbak Ana e. Loh disuruh WA. Loh teman-teman sudah ketemu Mas Amit. Sampai tak golek dhewe. Iya. Namanya Mbak Ana ini anaknya kecelakaan kemarin. Loh, pengen lihat ya loh ini. Loh, siapa namanya? Amit ge? Merlin. Sil, apa sih? Aku masuk ge, Mas. Iya. Mbak Ana tuh lo janji katanya mau WA, enggak WA lo. HP-nya baru kan ditebus. Oh, ditebus HP-nya. Habis di sekolah no ya. Iya. Tapi bayinya dari kemarin hujan, gak usah ngamen aku. Oh iya. Ini yang pertama anak itu berarti? Ini. Oh ini? Ya itu siapa? Iya ini yang kedua. Oh itu anak ketiga tak? Ya ampun, anak ketiga. Iya. Oh alah. Ini loh Mbak, aku cuma mampir kepengen teman-teman itu ngasih uang buat adik-adik ini. Jadi saya harus kasih ya. Sampai ya. Kalau pasti aku nomor pasti aku aja. Aku nomornya mana lagi loh, kalau percaya sama. Iya, jadi HP-nya baru ditutup bus. Habis di sekolahin. Loh, nomornya mana dia tak simpen. Oh iya, nanti WA aku lagi ya. Oke. No, barangkali ada kepanjangan teman-teman lagi yang pengen. Iya, yang pengen. Ya, ya. Nomor KKE ya, iya. Iya. HP-nya baru ditutup sama dia. Oh. Kamu siapa namanya? Apa namanya, Nak? Nah, tanya itu loh, namanya siapa? Eli Randa. Eli. Hah? Eli. Itu. Merlin. Merlin. Iya, iya. Kok gak celana atau itu? Ya gak bisa. Tanya apa? Tapi itu gak patah kan? Itu pen-penan sudah. Itu pakai pen. Manja duit apa ini? BPJS? Enggak, kan yang tanggung jawab kemarin. Tanggung jawab ya, selamat ya orangnya tanggung jawab. Orangnya tanggung jawab, dioperasikan di apa? Di RSI. Iya, 22 juta memang iya. 500. Akhirnya ya sekarang tinggal kontrol-kontrol, ntar abis itu ngelepas pen. Iya, kayak anakku kemarin habis 30 jutaan. Iya. Tapi kok pas ini tok lo, Kak? Iya, kok belum sembarang ya kan? Iya, makanya umum gak apa mau apa wes, mau apa? Yang ngasih apa rezeki buat keluarga saya, semoga lancar semua rezekinya. Iya, kita doa dulu ya, aku ya. Kerja lagi ya, soalnya ini mau kerja. Kan hilang lho, Nak. Ayo, hilang. Belum begitu dulu ya. Hilang. Ya, ayo, enggak usah lah. Enggak apa-apa ya, lo ini bapaknya, lo. Halo.
kita doa ya supaya Tuhan memberkati, kasih selamat, nanti kalau ada berkat lagi tak sampaikan lagi ya. Kita sambung silaturahmi pakai WA ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita sudah ketemu sama keluarganya Mbak Ana Tuhan, keluarga yang bahagia Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan jasmani terlebih rohaninya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh mengenal Engkau lebih dalam loh Tuhan. Engkau boleh pakai mereka ya Tuhan juga Tuhan. Memenangkan banyak jiwa juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya Tuhan, amennya Tuhan. Berkati semuanya, bayinya juga Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa minta syukur, haleluya. Amin. Dadah. Sekarang saya lagi ada di Kolombo. Ngapain saya di sini? Saya di sini mau mengurus kasusnya Lewi. Lewi punya kasus yang harus diurus oleh kepolisian. Habis dia dioperasi dulu, dia jatuh lagi. Kali ini ada kepolisian. Jadi saya melayani bukan karena saya nggak punya masalah. Saya melayani, saya banyak masalah, saya banyak badai. Tapi saya tetap mau melayani karena saya mau memandang Tuhan. Sebentar ya, saya mau urus Lewi dulu di sini. Panas sekali ya tadi. Habis melayani Mbak Oktaviani ya, saya langsung mengurus ke kepolisian. Aduh, Lewi, Lewi.